ini kurang besar. Masih kurang besar kata ibu itu. Harga sama ya kan? Kurang besar. Oke guys, ada nampak di seberang sana penjual gorengan. Dan penjual gorengan itu sangat laris guys. Dia penjualannya perharinya itu banyak sekali, udah murah 1000 satu gorengan. Ada banyak macam. Terus enak lagi guys, renyah gurih. Dan ini dah gorengannya guys, stiling penjual gorengannya. Oke, kita ke depan dulu nanti untuk nanya tentang gorengan ini dan kita buatkan videonya. Oke, kita nyebrang. Dari ibu ini mes apa bu? Ini namanya. Nama apa namanya ini? Enggak, ini namanya apa yang ini masak? Godo-godo. Oh, godo-godo. Motor ayangnya ini pasti. Makanya dibikin ini, ya kan? Iya. Jadi, per biji gorengannya berapa, Bu? 1000. 1000 per biji? Ya. Semuanya ini 1000 per biji, pisang gorengnya pun? Iya. Oh iya. Ibu buka dari jam berapa? Jam 12. Oh, siang. Tutup? Tutupnya biasanya? Tutupnya cuma nggak tentu lah. Oh nggak tentu tutupnya ya. Jadi guys kita lihat dulu gorengannya banyak sekali. Ada tahu. Ada molen, risol, pisang goreng, bakwan. Ada godok-godok juga lagi digoreng. Nah, jadi per harganya per satu biji 1000 rupiah, sangat murah. Habis itu enak. Ini kurang besar. Masih kurang besar kata ibu itu. Harga sama ya kan? Kurang besar. Iya. Iya. Aku orang sini juga, makanya aku ibu ini aja lah aku masukkan gitu. Gorengan ibu ini laris, laris ini. Makanya aku suka mau buat videonya pun. Kakak ini pun beli banyak ini, borong. 30 ribu. Berarti bisa dikasih lebih lah itu ya? Enggak, itu tambahnya. Enggak ya. Pokoknya 6 deh, 5 macam ini baik 66 loh, Bu. Oh iya. Iya kan? 66 dia biar gampang dia hitungnya. Ah. 30.000. Gimana? Tuh. Gimana gorengan ibu ini, Kak? Oh, enak kali. Enak kali ya kan. Habis. Harganya pun murah ya kan, terjangkau. Heeh. Ya? Uh-huh. Orang udah naik dia masih murah harganya. Iya, iya, masih 1000 ya kan? Kami beli banyak, enggak dapat bonus. Apa mungkin karena masih udah murah itu ya? Mungkin iyalah. Mungkin karena udah murah itu ya. Karena udah murah. Ah. Iya, iya. Mungkin bonusnya dari situ ya, Bu ya. Iya, betul betul. Hancur apa ibu ini? Hancur aku. Ya ampun, udah ada ya berapa? Ini udah ada bonusnya saya. Bonusnya. Sampai berapa? Murah malah bu, 30. Belum tikar nanti. Belum tikar. 4 ini kumuda. Oke. Ya aku pesan 10.000 ya bu ya. Campur ya. Gorengan mama ini laris manis. Laris manis. Yang jualnya pun manis. Nah, manis. Ini nggak pakai bedak dong. Manis.
Tapi udah laris manis, berarti yang jual pun manis lah ya. Ah, udah jangan pakai pelaris. Pelarisnya itu di mana, Bu? Pajak Impres. Pajak Impres dekat. Dekat ayam potong. Pelarisnya ayam potong ya kan. Kalau aku yang bikin kopi, kakak yang bikin goreng. Ya lah, kalaupun itu diminum, gak diminum, Kak. Kamu harus minum kopi. Itu borongan. Kayak goreng kopinya ya, gorengin apa, Kak. Korban aku. Kasihan. Kami pun gitu juga di sana. Ada yang kerjakan karet, kan? Ya lah, kerja sama lah. Oke, masih sama harganya, Bu. Masih sama. Nah, risol. Jadi yang paling banyak biasanya di paling laris di sini apa, Bu? Yang paling laris. Heeh. Bakwan sama pisang. Bakwan sama pisang ya, Bu ya. Iya. Bakwan pisang tahu. Iya ya, bakwan pisang tahu. Jadi kalau boleh tahu kalau penghasilan kira-kira berapanya lah kira-kira. Kira-kira enggak usah disebutkan berapa penghasilan, kira-kira berkisaran berapa gitu. Sama modal semua? Iya. Oh, 500 sampai 600 gitulah ya. Oke, guys, gitulah perharinya. Jadi tepatnya ini di simpang Pasar 7 Padang Bulan. Iya. Gorengan Mae namanya ya, Bu ya. Oke, makasih, Bu ya.